Apa benar Mas ini yang 60 jutaan itu DP-nya apa harga cash itu? Ya yang jelas harga cash lah Om, bukan DP Om. Nah, ini juga ada lagi yang baru datang, malah Xenia All New 2013 cuma 70 jutaan aja ini. Nah, bongkar Mas. Ini juga masih bongkar ini. Nah, Xenia All New yang 70 jutaan ini ya, warna putih favorit 2013. Ini cuma 70 jutaan aja ini. Cuma ini berkas cabutannya udah jadi. Nah, nanti tinggal masukkan ke Samsat Magetan ini. Nah, 2013. Nah, kita tengok untuk interior. CC-nya 13 ini. Sudah double airbag, manual transmisi. Nah, tipenya tipe X. Yang minat silahkan. Nah, ini ada Toyota Rush, masih mau di test drive sama Mas ya, Rush. Rush yang harga 80-90 jutaan kemarin sudah sold out ya. Sudah laku. Jadi yang harga 80-90-an, Rush-nya stoknya sementara kosong. Jika jenengan mau pesen bisa ya. Nanti jika datang nanti jenengan langsung diutamakan jika pesen ya. Kalau yang itu masih 100 koma, itu masih mau di test drive sama Mas. Rumah mana Mas? Mas, rumah mana? Malaysia langsung ke sini ya. Siap, nggih, terima kasih rombongan. Alhamdulillah. Jadi jenengan jika dari luar negeri langsung mampir Prabu Motor juga bisa ya. Nanti insya Allah akan kita fasilitasi. Pak. Woi. Samane apa meneh iki? Baca kwitansi. Oh, alah moto tuwek ngene iki to, Pak. Nggae oh, iya, kacamata. Ya, mohon maaf karena usia juga pengaruh. Nah, ini masa di dalam mobil ada kwitansi. Ha. Es jeruk, es teh, jeruk anget, pecel lele ini gimana teman-teman ini? Oh, mungkin ini konsumennya yang jual dulu habis makan dari mana gitu mungkin. Gitu ya. Heeh. Jangan enggak mau tanya mobil ini harga berapa? Berapa lah Pak harga ini? Mobil ini murah banget, Bro. Berapa? Kita jual cuma 70 jutaan. Beneran enggak, Pak? Oh, iya, warnanya putih, tipenya X nih. Bukan lagi kaleng-kaleng. Tahun-tahun 2013. Heeh. 13 manual. Nah, seperti 13 apa 10? 13 no, namanya X kok. 13. Iya no. Nah, bisa jenengan cek dalemannya seperti ini, Lur. Ya. Kita enggak kaleng-kaleng, kita jual apa adanya. Nanti bonusnya aku ain. Oh, ini ya? Iya. I love you. Heeh. Kayak aku cinta kamu. Nah, ya. Nanti bonusnya seperti ini. Katanya berkas cabutannya udah jadi ya Pak? Sudah. Malahan. Sudah, ini malah sudah. Nanti bonusnya berkas cabutan AE Magetan. AE Magetan. Iya. Kondisinya seperti ini ya. Nanti tinggal minta dibersihkan saja. Karena memang teman-teman baru datang ini kayaknya ini. Tapi kok ngomong-ngomong saya haus. Iya. Yeah. Saya tak sepil sambil minum dulu. Iya, siap Pak. Sambil minum dulu. Tapi ya, yang lainnya ada lagi Pak? Kalau untuk sementara yang harga segitu kok kayaknya kosong. Tinggal ini aja. Tinggal ini aja. Tapi tidak tahu kalau di dalam. Di dalam. Saya belum cek ya, sepenuhnya. Ya nanti kita cek aja ya. Siap. Siap. Ayo Pak. Yuk, siap. Cek lainnya. Oke, gen. Assalamualaikum dulur-dulur. Kali ini kita akan mereview untuk stok mobil harga di bawah 20 juta ya. Di kita itu menyediakan harga cash dan harga kredit. Tapi ini kita mereviewkan untuk unit mobil yang harga cash cuma di bawah 20 juta. Tepatnya 19 juta. Nah, kita review aja ya kali ini. Oke, unitnya ini baru datang. Cherry ini, pajaknya hidup ini. Pajaknya hidup. Nah, untuk interior seperti ini. Kondisi juga masih terawat, AC-nya double. Nah, interiornya seperti itu ya. Nanti bisa langsung dijenengan cek atau langsung datang ke showroom. Ban-bannya aja nih masih baru semua ya, 4 pasang itu. Soalnya ini baru masuk cuma ketingan aja ini. Nanti kalau enggak suka bisa dilepas aja. Nah, itu baru datang. Harganya cuma 19 juta aja nih. Yang minat silakan platnya lokal anak E aja itu. Velg ini mahal juga ini. Fortuner ini. Fortuner G juga ada. Ini masih 200-an lebihnya enggak banyak. Ayo, kumpung banyak yang stok yang murah-murah ini di Prabu Motor. Harganya 12. Velgnya aja ini juga udah mahal. Velgnya ini 4 pasang ini. Hampir 10 jutaan ini untuk velgnya. Harga velgnya. Yang minat. Nah, ini juga opsi daripada beli baru ada Venturer. Ini murah ya di pasar untuk harga barunya sekitar 500 jutaan. Ini sekarang cuma 300 juta, 300 tapi komanya agak banyak. Ini 300 380-an. Jadi menghemat uang jenengan sekitar hampir 150 jutaan. Nah, silakan Venturer Matic ya ini ya. Yang Matic transmisi, Rebon juga banyak. Rebon bensin, solar ada semua, tinggal pilih.
Ini juga ada Xenia, Xenia 100-an, RAS juga 100-an itu. Nah, murah bergaransi ya tentunya. Hei Mas. Mas, Bebe. Gak Jumatan ta, Mas? Cino, Mas. Jumatan beda, Mas. Cino. Cino tidak Cino. Atur nah, Jumatan ae. Mas, edan 30 jutaan sing ndi, Mas? Ya di tak sebelnya no wisan. Rego 20 jutaan malah gak 30 jutaan. Kok tak sebelnya? Kok disebelnya ya? Ini loh teman-teman, yang harga 30 jutaan nih. Nah, ini juga ready ya stoknya di kita. Da grid Corolla ini, platnya DK. Dan yang 20 jutaan itu juga ada lagi di kita. Nah, kayak jenis sedan timur ini juga ada. Ini juga 20 jutaan aja ini, tepatnya 26 juta. Platnya ukuran AE, tahunnya 2000 ini. Nah, terus ada lagi Suzuki S-Team ini platnya N. Ini juga 20 jutaan aja ini. Nah, yang minat silakan, banyak sekali untuk jenis-jenis mobilnya harga 20 jutaan. Nah, di sebelahnya sana itu ada spot mewah itu cuma 23 juta aja ini ya. 23 kalau enggak 24. Nah, ini. Mitsubishi Galant. Nah, kita tengok untuk interior. Nah, matic transmisi ya, teman-teman. Matic untuk transmisinya. Nah, interiornya seperti itu ya. Ini cuma luarnya aja yang kotor. Nanti tetap kita bersihkan sebelum dibawa pulang. Velgnya udah racing, ban-bannya juga tebel tuh. Yang minat silahkan, platnya E. Mas. Ngapa meneh, Mas? Kok mumet, Mas? Awalnya rotok meriang ya, Mas. Rotok meriang, Mas. Bener dah Mas, Xenia All New itu 70 jutaan itu. Ono Mas, iki lho tak dodoi barang. Xenia, ada bener. Enek. Xenia All New 2013 warnanya putih. Nah, iki lho. Cukup 70-an juta. Ini sudah mendapatkan Xenia All New. Xenia All New ini 70 jutaan aja nih. Iya, cukup 70-an juta. Mas. Ya. CC-nya 13 ini. 13 ini, guys. Kita cek mesinnya kalau enggak percaya. Buka, nah, Mas. Sudah VVT-i. CC-nya sudah VVT-i ya. Ya. Bodi-bodi masih lumayan. Kita cek interiornya. Coba Mas lihat interiornya. Oh, interior kurang lebihnya seperti itu. Cuma di cover ya, Mas. Ya, ini double airbag ya, Mas. Ya, double airbag. Nanti kalau sudah keluar dari sini di vakum, dibersihin. Gitu. Tipenya apa, Mas? Tipenya X. Tipe ini X. Cukup 70-an juta sudah mendapatkan Xenia All Cuma New. Ini malah cabut berkasnya udah jadi kan, Mas? Udah. Sudah jadi ini. Tinggal masukkan ke Samsat Magetan aja nanti. Ya, tinggal masukkan ke Samsat Magetan aja ini mobil. Nah, yang minat silahkan. Xenia All New. Cabut berkasannya udah jadi nih, berkas cabutannya. Tinggal masukkan ke Samsat Magetan. Dana 60 sampai 65 juta dapat mobil gagah seperti apa, Mas? Yuk langsung kita sepilkan ya, Bosku. Nah, saya tak cari ini dulu. Yang 60 jutaan, 60 jutaan, 60 jutaan, 60 jutaan. Nah, itu dia. Nah, kita juga ada ready. Ini yang buat keluarga. Ini 3 seat. Daihatsu Tarna FGX ya. Ini FGX ini cuma berapa kan? 59 juta, Bosku. Udah dapat FGX ini barangnya bagus. Nah, monggo. Untuk mobilnya ini tinggal pakai aja ya. Nah, itu jok-joknya masih ori bawaan. FGX ini cukup 59 juta aja. Nah, monggo nanti kalau minat jinan screenshot, jinan kirim ke nomor marketing kami ya, Bosku. Kalau mau nambah mungkin juga udah dapat EPV ini yang tahun 2008 kita obral 79.500 aja. Mau nambah lagi dapat Xenia ini. Xenia All New 2013 ini kita obral 89.500 aja. Monggo yang berminat. Nih dia barangnya. Tapi kalau sampai masih carinya yang di 60 juta ke bawah, kita juga ready ini. Cocok buat keluarga, sampai mau naik gunung juga siap. Ini ada Nissan X-Trail tipe ST. Ini tahunnya 2005. Ini kita jualnya cuma 55 juta ya, Bosku. Nah, yuk monggo yang berminat bisa langsung kontak marketing kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi untuk mbak-mbak cantik, ibu-ibu muda, istrinya para bos-bos itu ya. Nah, ini ready yang sekelas itu. Mungkin pilihannya kalau jenengan pilih mobil yang kecil untuk kota-kota oke, okay, untuk jalan-jalan oke, okay, yang ini. Ini Jazz tahunnya 2014. Untuk transmisinya Matic.
transmisinya matic, mobilnya cakep, mobil cakep, warnanya abu-abu, warna paling kalem itu abu-abu ya, untuk rekomendasinya abu-abu ini. Pilihan kedua untuk mobilnya ada HR-V. HR-V itu dari segi tampilan boleh, kenyamanan dapat, dan mobil ini tergolongnya mobil menengah ke atas. Untuk HR-V ya, ini HR-V tipenya Prestige. Ini yang warna merah, dia warna putih. Itu jazz, warna merah. Untuk mobil-mobil lain sekelasnya ini masih banyak. Nah, ini seperti ini. Ini ada Yaris Lele tahunnya 2019. Mobilnya masih mulus. Ini baru masuk kemarin sore. Transmisinya manual. Bisa untuk kuliah, sekolah, untuk kerja harian juga masih aman ya, irit mobilnya. Selamat pagi bosku, ini ada baru masuk Xenia tahunnya 2017-an. Nah ini Xenia platnya lokal AG, tipenya X, harga murah meriah saja. Monggo, ini sebelahnya ada Avanza tahunnya juga sama 2017. Untuk platnya harga, harga berkisar di angka 140-an kurang lebihnya. Untuk sekelasnya mobil lain juga banyak, harga Xenia mulai dari 50-an ada. Untuk mobil lain ada. Jenengan cari mobil yang harga 20 juta juga ready. Yang di bawahnya lagi juga ada. Monggo, silakan datang ke Prabu Motor Ponorogo atau pembelian via online juga bisa. Alamatnya ada di Jalan Raya Ponorogo Madiun. Tepatnya di Desa Babatan, sebelah Koramil ya. Sebelah Koramil pas. Kalau jenengan naik bis dari arah Surabaya, bisa langsung turun di depan showroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Andri, marketing Prabu Motor Ponorogo. Nah, ini kita sebutkan beberapa kendaraan dulu ya. Jadi, nanti biar teman-teman bisa, mungkin bisa sebutkan mobil yang mana. Kalau untuk yang di gudang 2 ini, ready mobil R3, terus Honda Jazz juga ada, Fortuner, Pajero, Innova Reborn juga ready itu ya, Innova Reborn-nya. Nah ini SL7, harga murah meriah aja, hingga 180-an kalau nggak salah ini ya, Reborn. Pilihan mobilnya sangat banyak sekali. Ini R3 Dreza. Jazz juga ready, itu 2011. R3 GL 2019 juga ready. Ini HR-V. SR-V-nya kita punya, kalau nggak salah, sekitar 15-an unit. Pengen tampil gagah, ada Fortuner. Fortuner-nya monggo, yang berminat. Ini Avanza New 2019, transmisinya manual, ini juga ready. Ini masih ready semua ya. Jadi mobil yang di sini ini belum belum ada yang booking. Yang bookingan sudah dikeluarkan semua. Gak perlu khawatir, dengan DP minim pun bisa. Pengen punya mobil dengan DP minim ada di sini. Berapapun tinggal sebut untuk DP-nya. Ya, nah ini untuk mobil kecil-kecil seperti Brio, Avanza Lama, R3 lagi, masih banyak lagi. Ini baru satu gudang. Kita di Prabu Motor Ponorogo punya stok 7 gudang. Mulai dari harga 8 juta pun ada mobilnya. Nah. Ini Jazz ya. Jazz tahunnya 2013, harganya kurang lebih sekitar 140-an. 40-150-an itu sudah dapat Jazz. Ini untuk Mobilio. Mobilio tipe E tahunnya 2019, 18-19-an. Monggo silahkan dipilih. Oh, insya Allah jaminan dan garansi surat menyurat 100%.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini guys, saya sebutkan sedikit untuk spandernya. Ini spander yang tipenya GLS. Untuk harganya murah saja ini, 170-an. 170-an jenengan sudah dapat expander. Tahunnya 2018, transmisinya manual. Kondisi interiornya masih sangat bagus. Mobilnya mulus ya. Expander 2018 hanya 170 juta. Monggo. Mobil murah tapi tampil mewah ini. Nah, atau ini juga ya. Nah, ini juga R3 SL7 ya, SL7 mohon maaf, SL7 tahunnya 2020. Untuk kilometernya juga masih 14.000. Ini harganya murah saja, cukup di harga 180-an kalau nggak salah ini ya. Nanti coba saya pastikan, saya cek data dulu. Kalau untuk kondisi mobilnya 98% mobil masih mulus. R3 tahunnya mohon maaf, SL7 2020, kilometernya 14 ribuan.